Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'ala bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Rabbi fa'ala bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Bangun, duduk. Kenapa? Ya makanya ibu sadar, istighfar, minta sama Allah ampunan sama Allah. Jangan kayak gitu. Kami diancam sama guru. Ya iya diancam kan. Kalau nggak diturutin nanti suami saya mau disantet. Ya makanya kan dari awal, makanya ketika suami di sana pun, kenapa awalnya gabung-gabung di sana? Gak ada orang pengen kaya-kaya instan kayak gitu. Mending sholat aja yang benar. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Terus kan anak dididik aja yang baik. Jangan malah anak ditelepon terus dikerja malam nyangka anak yang enggak. Kalau diancam kalau enggak begitu nanti suami saya disantet. Udah tenang aja, nanti saya akan jemput suaminya ke sana. Saya akan bertanggung jawab. Yang penting andanya enggak usah ikut-ikutan. Paham tidak? Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Pokoknya jangan pernah takut dengan siapapun. Takut satu hanya kepada Allah. Begitu. Sholat aja yang benar. Kasihan anak. Anak sudah kayak gitu kan, namanya anak banyak tekanan, gimana dia puntang-panting kan. Enggak boleh pulang. Iya, tenang aja. Wis, urusannya saya. Tuk tiduran. Istighfar, baca istighfar. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami berusaha menghilangkan santet yang ditujukan kepada Ning Lesti dengan bacaan solawat Nabi. Dan setelah Ning Lesti sudah tampak baikan, Kang Ujang pun memintanya untuk beristirahat di dalam kamarnya. Dan tak lama kemudian, tampak muncul dua orang dukun, yang sepertinya keduanya adalah orang suruhan dari sang penguasa kampung Pesugihan, Abah Sulaiman. Kedua orang suruhan ini merasa tidak senang pada sikap Kang Ujang Bustami, yang mana Kang Ujang telah ikut campur atas urusan dan keinginan dari pimpinannya sekaligus gurunya. Kedua orang tersebut meminta Kang Ujang untuk memilih pergi, atau memilih santet yang artinya pasti mati. Mendengar hal itu, Kang Ujang masih pantang menyerah. Bahkan kemudian kembali memberikan pilihan yang sama pada keduanya. Apa? Oh, gimana Pak? Itu kan ada persetujuan. Persetujuan apa? Dari guru saya. Persetujuan apa? Gak ada, gak ada urusan. Ya, orang tuanya ngomong. Orang tuanya kan ngomong. Mana orang tuanya? Nanti, orang tuanya nanti juga orang tuanya akan saya ambil. Sama. Akan saya panggil, akan saya ambil paksa. Boleh, sama. Saya tempeleng sama siapa Sulaimannya. Jangan gitu. Jangan gitu. Saya juga gak terima. Gak terima apa? Ya saya juga gak terima. Terus Anda maksudnya apa? Maksa-maksain orang. Bawa-bawain anak orang. Terus kita mau maunya apa? Maunya apa terserah di situ. Ayo, saya layanin. Saya nih. Gak takut banyak ilmunya nih saya itu. Oh banyak ilmu. Iya. Oke. Okay. Pak, berarti kau terserang Pak. Apa? Kalau nggak bisa. Mau rumah sakit apa kuburan? Ya. Ya lo kemana Ben? Sorry Pak, maaf ini salah satu. Hingga kemudian terjadilah pertarungan adu ilmu di antara mereka. Masih sama seperti sebelumnya. Kedua orang itu melafalkan lagi bacaan-bacaan niat untuk mengerjakan sholat lima waktu. Rupanya mereka begitu meyakini jika niat sholat itu sangatlah dahsyat. Seandainya pun mereka menyadari, jika melaksanakan semua sholat itu super-super dahsyat. Dan pertarungan itu pun kemudian menjadi tidak seimbang, karena salah satunya sudah mulai ketakutan dan memilih bersembunyi. Sehingga kini tinggallah pertarungan adu ilmu, antara Kang Ujang Bustami melawan Dukun Tua Renta, Dukun Jaka. Hmm.
Sampaikan ke pimpinan Anda, Abah Sulaiman. Saya akan datang. Saya akan buat perhitungan sama Abah Sulaiman. Paham? Paham. Sekali lagi nih. Sampaikan salam dari Kasman. Saya akan datang dan akan saya buat perhitungan. Keluar. Apa? Apa yang lagi, Kang? Masih apa? Sorry, Parlo. Bon, diam. Kurang ajar Anda. Mau diapain lagi tuh? Enggak kapok-kapok kamu. Taksi mati lagi sama saya. Cabut nih sama saya. Sampaikan ke Mbak Sulaiman, saya akan datang. Pelengin sama saya. Pulang. Sudahlah. Pulang. Duduk. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari silik, bisa. Terus tarik nafas. Nanti jemput bapaknya, ya, bareng ke sana ya. So, nanti ibunya bisa biarin aja, seperti itu. Nanti saya akan komunikasikan, kita akan ke sana. Saya mau tahu juga itu apa sih memang dia apa. Cih, ayo ikut saya di depan. Apa-apa. Oh, mati nih.